antagonisnya dalam dunia seni peran tidak membuat seorang Dinda Kanya Dewi puas. Kali ini Dinda mencoba dunia teater yang sudah dijalaninya sejak 2 bulan yang lalu. Dan ini dia informasi selengkapnya. Bagi Dinda Kanya Dewi, seorang pemeran seni harus memiliki kemampuan lebih untuk bisa berakting secara profesional. Hal itulah yang menjadi alasan wanita kelahiran 27 tahun silam ini menekuni dunia teater sejak 2 bulan lalu. Bahkan ia sedang fokus menjalani latihan untuk pementasan yang rencananya akan berlangsung di Palangkaraya pada bulan Oktober mendatang. Aku yang lagi cukup rutin dilakukan adalah latihan teater. Hampir seminggu 3 kali karena memang akan ada proyek baru. Insya Allah Oktober ini akan manggung teater gitu. Tingkat kesulitannya untuk seorang aktor itu untuk bermain di teater pasti lebih sulit. Dan karena kita gak boleh ada kesalahan sedikit pun kan ketika di panggung, dan deg-degannya pun lebih beda gitu, karena ya itu dia, nggak ada kata mengulang karena itu live gitu, langsung gitu. Kayak masih banyak banget yang emang harus dikembangin, maksudnya dari olah tubuh, karena kan beda ya ketika kita berakting di depan kamera untuk sinetron atau film, dan ketika di atas panggung dari gestur, vokal itu ya semuanya itu harus banyak dilatih lagi. Komitmen di sini juga apa ya? Kalau dibilang masalah hal misalnya secara finansial emang jauh banget dibanding sinetron atau film gitu, tapi kepuasannya agak beda gitu loh. Maksudnya benar-benar yang ya satu, persiapannya kita lebih lama berbulan-bulan gitu kan, dan latihannya juga terus-terusan. Jadi ada kepuasan tersendiri yang mungkin gak akan terbayarkan sama apapun itu gitu. Aku sih tetap optimis ya, maksudnya penonton teater tuh agak-agak gak sebanyak penonton film ataupun sinetron gitu kan, ataupun penonton teater di luar gitu kan. Jadi ya sekarang pelan-pelan lah, maksudnya dengan salah satunya aku terjun ke sini, semoga orang juga makin oh ya, teater tuh ada seni tersendiri ketika kita nonton teater gitu. Beda rasanya ketika kita nonton film ataupun sinetron gitu kan. Jadi